tapi aku terus akan belajar. Ini pinggang sakit semua mas, kanan kiri kanan. Itu kan diambilnya tepi, bukan tadi lah. Tepi bolak balik jatuh berkali-kali mas. Jadi langsung ini jatuh, ini jatuh, terus ini dokter ini kesini. Tapi buat aku it's okay sih, aku udah ngikut juga. Dewi Persik rela pinggulnya sakit karena jatuh saat main ice skating demi penampilan memukau di HUT Indosiar ke-28. Dewi Persik tampil totalitas saat manggung di HUT Indosiar ke-28 yang digelar selama 2 hari 10-11 Januari 2023. Tak hanya nyanyi bareng Ayu Ting Ting, ia juga akan menunjukkan penampilan spektakulernya. DP begitu biasa disapa akan tampil bernyanyi sambil bermain ice skating. Sebelum tampil, Ciami, mantan istri Angga Wijaya ini harus berlatih keras. Maklum ia sebelumnya memang tak bisa bermain ice skating. Jatuh berulang kali, kalian percaya enggak aku diberi tantangan untuk bernyanyi live sambil ice skating? Enggak kebayang tawaran rupiah dari Indosiar untuk aku, tulisnya sebagai keterangan. Walau harus berulang kali jatuh, namun Dewi Persik tak mau menyerah. Baginya, zona tidak nyaman menjadi tantangan tersendiri dalam berkarir. Satu hal yang menantang pasti ini belum pernah terjadi dalam hidup aku dan aku suka berada di zona tidak nyaman. Membuat aku terpacu untuk belajar. Ini salah satu rahasia eksistensiku di dunia entertain. Dan yang ketiga, supaya kalian gak bosan aja lanjutnya. Untuk bisa bermain ice skating, pelantun Hikayat Cinta ini berlatih keras. Dan Dewi Persik pun hanya membutuhkan waktu tak lama untuk bisa menguasai tekniknya. Selama berlatih, Dewi Persik pun tak terhindar dari jatuh. Meski begitu, ia berterima kasih kepada Indosiar yang telah memberinya kesempatan untuk tampil tak biasa. Walau tek berulang kali karena aku jatuh mulu, pantat pinggul sakit sayang, katanya. Tapi aku akan belajar keras lagi. Terima kasih untuk Indosiar sudah memfasilitasi aku untuk belajar ice skating. HBD Indosiar, terima kasih segala edukasi dan pengalaman yang tak terlupakan.